Memasuki periode pertama dari pemerintahan yang saya pimpin ini, saya sungguh merasa lega karena telah melampaui suatu proses penyesuaian dan langkah-langkah konsolidasi untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Saya bertekad bersama dengan teman-teman bahwa dalam periode kedua ini, hal-hal yang telah kita letakkan, fondasi yang sudah kita letakkan bersama-sama dengan segala komponen terkait di Toraja Utara, itu akan lebih kita tingkatkan, muluskan pelaksanaannya dalam periode dalam tahun kedua ini. Kendala-kendala yang ada telah kita deteksi, telah kita identifikasi, dan kita sudah mulai merumuskan langkah-langkah pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang ada ini, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami menyongsong dan menangkap peluang sebagai daerah kawasan prioritas pariwisata nasional setelah Bali, Medan, Bali, Toba, dan Mandalika, kemudian Toraja. Nah, peluang seperti itu akan kita manfaatkan dengan sangat baik, karena dengan demikian akan membuat daerah ini akan mulai dapat menggeliat sebagai daerah pariwisata, tujuan pariwisata yang dapat diandalkan di Indonesia. Begitu banyak objek-objek wisata yang kami gali sekarang di sini, yang semuanya itu kita berharap bahwa akan memungkinkan daerah ini akan menjadikan pariwisata itu sebagai andalan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dalam peningkatan Pemda, dan secara keseluruhan untuk memberikan dukungan kepada masuknya wisatawan-wisatawan pada tahun ini dan tahun-tahun ke depan.